Realisasi tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja kerap menimbulkan persoalan setiap tahunnya jelang Idul Fitri. Ada saja keluhan dari pekerja karena THR terkadang lamban atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali oleh perusahaan. Di Kabupaten Merangin, untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut, Dinas Sosnaker Trans akan membuka posko pengaduan THR. Posko akan dibuka 7 hari sebelum Lebaran. Kepala Dinas Sosnaker Trans Merangin, Hambali, mengaku sudah menyurati perusahaan dan menyebar himbauan bagi pengusaha untuk memberikan hak THR bagi pekerja. Untuk tahun ini kita kembali buka. Ya, tahun ini kita tetap kembali buka untuk pengaduan dari pekerja-pekerja yang tidak menerima THR. Kita akan surati perusahaan. Jika tahun-tahun sebelumnya tidak ada aturan terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerja, lain halnya dengan tahun ini. Dikatakan Hambali, jika perusahaan tidak memberikan THR, maka akan mendapatkan sanksi berupa administrasi atau teguran. Lut Hidayat, Jambi TV.